more important than reality jadi kau bangun persepsi dirimu sebagaimana bisa Pak Jokowi membangun dirinya sebagai manusia yang sangat sederhana jadi ciptakan sedikit fakta kasih lebih banyak fiksi tewas <lawsuit> ja -ja. iya <lelaki> jadi gabungan antara fakta dan fiksi jadi jangan kau anggap DPR itu bodoh-bodoh semua enggak itu jagoan-jagoan semua itu untuk masuk ke DPR itu, wah susahnya ampun ampun Dinda, susah Dinda, iya Dinda. susah Dinda. Wajahnya kelihatan sangar, tapi ketika berdua, Anda akan jatuh hati karena kata-kataku lembut. <tutuk> mm. Samar, uh, sabar, penuh pengertian, kan <tutuk> begitu <tutuk> bos ya. teman-teman, oke, okay, welcome to Total Politik, yeah. selamat datang di ruang temunya Total Politik, di rumah barunya Total Politik. Yeah. Ini kita sebut namanya ruang temu, ruang temu, pak, yeah. karena kita harus punya ruang di mana orang-orang pikiran, ide itu bertemu. Yeah. Karena kalau kita bertemu itu pasti kita punya alasan untuk bisa berpadu. Nah, yeah. benar, jangan ruang berkumpul betul kumpul dan bertemu beda beda apa bedanya ya beda dong kalau kumpul-kumpul gini kan nggak ada yang ditemukan oh, oh nah ini temu itu seperti tadi benar nah gimana, gimana Korea Korea ini punya kantor kayak gini udah pantas belum pak, ini, pak. <laughs> <laughs> boleh minta kopi tiga nah, ya kopi tiga, tiga kopi dan ini. air putih tiga ya tidak sekalian kalau pertanyaan kayak gini ini ilmu kehidupan ya. Berarti yang bersangkutan minta dipuji. <l Blockchain> Udah kode-kode. Nah, kode. kalau sudah minta disanjung, janganlah kau bikin tidak disanjung. Sanjunglah dia. Wah, kan gitu. Ini adalah hal yang sangat menurut saya hebat sekali ini. Kasih, Wah, ya. dibanding kasih, kasih, waktu, waktu Widjaya. Widjaya, Widjaya. di mana? Wijaya, Wijaya. <laughs> di Wijaya. Itu ini bagus sekali ini. Hmm. Ini cocok untuk anak-anak muda. Di sana ada tempat diskusi di situ ada tempat kongko, boleh kerokok, hebat ini. Di luar dia cari tempat rokok susah di sini bagus. ya, di luar tempat parkirnya juga oke. Jadi saya kira ini wah sangat representatif untuk adik-adik semuanya. ya kan ujian dilaksanakan. Tapi ini Pak, ini bicara puji memuji. Ini ada satu rumus dalam politik kita dan ini dalam falsafah Jawa itu ada juga ya, bicara mengenai puji memuji, namanya madukoro. Oh, nah, ya. Ada satu hal yang selalu memang dinanti dan disenangi oleh hampir semua orang. Ya, madukoro itu kita apa Kita butuh beda, madukoro. Bedanya madolop apa itu, Pak? Ya. Nah, madukoro. Madukoro dulu. Madukoro itu representasi dari kesatrian Tawispanya Arjuna. Arjuna itu namanya Arjuna kan orang dikau tahu wah Arjuna itu playboy kan gitu tidak ada seorang yang menjadi playboy itu orangnya kasar nggak ada playboy itu pasti madu koro madu itu hal yang menjadikan koro itu koro ukoro itu kalimat semua kalimatnya yang keluar itu serasa manis dan menyehatkan itu madu koro jadi, kalau adinda sekalian wanita, yang pertama kali didengarkan apa? Yang wanita itu telinga. Wanita itu telinga. Kata-katanya mesti enak. Gitu loh. Jadi saya bilang, kalau laki-laki, lebih baik dikit, lebih tampan dikit dari monyet, gak usah khawatir. Gak usah khawatir. Cewek sehebat, apapun bisa kau jatuhkan. Itu. Harus punya keyakinan itu, tetapi lu mesti punya keunggulan. Keunggulanmu harus kau bangun, gitu loh. Jadi kalau kau bicara matukoro, yaitu nomor satu kata katanya pasti oke. Okay. Lu jangan pernah bicara kasar. Pernahkah engkau dengarkan Bambang Pacul mengeluarkan statement di koran, di TV, statement yang melukai hati orang? Gak ada. Saya jaga betul, saya jaga betul. Karena bagi saya buat adik-adik ini yang muda yang suka paling suka mengkritik orang hati-hati. Karena dunia belahan timur itu di hati. Sekali anda melukai hatinya, panjang urusannya. Maka hati-hati ngeluarkan kata-kata. Bagaimana anda memenangkan hati itu paling utama. How to win the heart, and then how to win the mind. Gimana anda memenangkan hati itu langkah satu. Langkah dua Baru memenangkan fikir Mohon izin adik-adik dari UI ini Utamanya Paling seneng memenangkan fikir Jadi kalau melihat kawan diskusinya terkapar Dengan argumentasinya Wah wow, Itu orgasme Orgasme intelektual Gitu. Kau lihat di wajahnya Pak Rocky Gerung kalau sudah selesai membantai Andri Rosadi gitu, buku itu selesai bantai itu betapa cerahnya wajahnya bang, terlihat sangat amat happy, gitu loh. Yang ke bantai mau izin sakitnya akan panjang, itu paham ya, paham. Itu penyakit kawan-kawan yang terlalu banyak baca literatur. Gitu jadi kayak Pak Rocky Gerung itu literaturnya kan luar biasa bos Banyak sekali dan selalu bisa mengutip kata-katanya Ini dari ini kata-katanya ini pakai bahasanya bahasa asing pula Percaya kita, wah hebat nih Pak Rocky Betul, betul Tetapi ikut baik-baik Jangan melukai Kalau melukai berat Pak Rocky juga pernah ini Sama Pak Jokowi toh, masih inget toh Nah karena Pak Rocky posing Pak Jokowi tanpa pattern. Langkahnya tanpa pattern. Yang pakai pola itu adalah yang suka baca literatur. Saking pusingnya Pak Rocky nggak bisa merumuskan cara kerja Jokowi. <SISK> Tapi faktanya dia presiden di rakyat mati lu. <SILENCAL> 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 Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82 persen, Pak. Di Jawa Barat 73, di Jawa Tengah 92. Overall ratingnya kita mau ngomong apa? Kita mau ngomong apa? Iya Jadi orang ini dianggap orang baik loh pak. Jangan salah loh. Jangan pernah ngelawan orang baik loh pak. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau pak sama orang itu. Jadi jangan serang Jokowi. Rugi kau. Kau rugi? bukan aku pro Jokowi loh. Ini ilmu saja. Ini cas ilmu gitu loh, ilmu kehidupan. Ini boleh dikutip pak? Boleh. <laughs> <laughs> Fair. <laughs> ilmu kehidupan. Boleh yeah. sebagai orang mengatakan itu pengkhianat, tapi silahkan disurvei. Silahkan survei. Kalau nggak percaya sama saya, survei sendiri. Kalau nggak percaya. Nah itulah adinda sekalian. Kalau Diko bicara keluarkanlah kata-kata yang baik. Itu yang pertama Matukoro tadi. Yang kedua, ini tadi tanya ndolop. Ndolop itu apa? Ndolop itu ndolop itu adalah orang memuji. Memuji kalau mujinya jelek susah, Pak. Pujilah dengan satu fakta yang dipunya orang ini, kemudian kau bumbui dengan kata-kata berona Untaian kata-katanya bagus, wah itu top Top itu Jadi ciptakan Sedikit fakta Kasih lebih banyak fiksi, tewas nah, Iya Jadi gabungan Antara fakta dan fiksi Kalau Muji nggak ada faktanya nggak nggak oh, bisa jelek, jelek boleh, gak boleh Kamu puji misalnya, waduh Mata dikau, ini pujian yang per, Yang personal Itu mengerikan, Pak Puji, aduh, mata tiga itu bikin tenggelam. Aku seolah mau masuk ke dalam ke dalam sana matamu sangat teduh, ibarat laut yang dalam, kayak lautan teduh biru. Kita masuk ke dalamnya, seolah aku kau tarik ke dalamnya. Wah, wow, itu kan double itu. Itu kata-kata double itu. itu, itu pasti double. Tapi saya pastikan wanita akan plak hatinya akan mengingat terus pulang dia akan lihat matanya di kaca oh iya yeah. percaya nggak ya yeah. kita jadi percaya pak Pacul mudanya playboy yeah. ini <laughs> ini <laughs> soal jam terbang tapi <laughs> yeah. sudah ada gitu. <laughs> jadi meskipun nggak masuk akal itu tetap orang happy gitu pak happy dalam politik itu juga nggak pak sama karena kita politisi juga manusia sama gitu loh oh sama aja di politik sama keluarkan kata-kata yang baik aja lo jangan jangan banyak ngeritik jangan banyak ngeritik susah karena itu republik kenapa begitu pak pokoknya belan Indonesia Timur itu isinya itu rasa tidak percaya hari ini kalian makan apa kalau barat cukup dengan bread sama daging selesai sosis pak kalau kau ke Jerman karena Ya, minum bir sama sosis. Kan begitu. Cukup. Kalau di Indonesia, Belen, ah, di dunia Belan Timur, wah, pakai bumbu-bumbu. Betul? Clear? Pakai bumbu-bumbu, bos. Jadi kata-kata pun -kata harus ke bumbu. <laughs> jangan lugas. Nah, itu ilmu kehidupan yang pertama. Pandai-pandailah engkau memberikan pujian. Oh, tapi jangan ngawur gitu loh udah namanya jelek kau pujiwa wajahmu hebat sekali wah salah <laughs> jangan ambil satu bagian dari wajah ambil, ambil satu, satu fakta ya pak ya ambil satu fakta ah, iya. itu dieksploitasi itu dieksplor jangan dieksploitasi dieksplor <laughs> dengan kata-kata berona Ya, di politik banyak ya kejadian kayak gitu ya Pak. Itu. <laughs> Cuara itu. Ya, saya itu juara itu. Pak, bukannya tadi kan harus jangan sakiti hati, jangan pakai kata-kata kasar, apalagi untuk orang yang banyak dicintai sama orang banyak. Ya. Tapi bukannya dalam politik itu harus saling adu gagasan, saling adu menjatuhkan, bukan ya, normalnya begitu Pak? Kritik gitu. Mengkritik. Kalau politisi di ruang sidang, hmm. dia politisi kritik kebijakannya dengan undang-undang. Fakta kayak gini, undang-undangnya ini. Bisa nggak? Boleh membuat mitra tercengang boleh, tetapi pakailah undang-undang. Jangan personal. Kalau personal susah, jangan. Atas kebijakannya. Saya dulu dua menjadi anggota DPR 2004. Sampai dengan 2014. Itu kami PDI di luar pemerintahan kami menjadi orang sekarang mengatakan oposisi. Kan begitu. Saya nggak pernah tuh jelekin Pak SBY. Tapi kebijakannya saya kritisi habis. Nggak bisa saya di Komisi 7. Waktu itu tidak ada yang namanya kenaikan listrik. Saya setop tuh 10 tahun nggak ada kenaikan listrik. Wah kunci. Ada undang-undang nomor 4, undang-undang mineral dan batu bara, undang-undang nomor 4 tahun 2009. Itu undang-undang sangat merah putih. Saya terlibat di dalamnya. Inisia, meng, ikut menginisiasi. Salah satunya kewajiban smelter itu, Pak. Ya, oh, yang iya. sekarang kita kenal Jadi, dengan hilirisasi. Jadi, hilirisasi itu sudah waktu itu. Bukan sekarang. Hilirisasi itu sudah waktu itu. Hilirisasi itu idenya sudah pada saat 2004. Ketika kami meninjau peripot. Jadi, jangan kau anggap DPR itu bodoh-bodoh semua. Enggak. Itu jagoan-jagoan semua itu untuk masuk ke DPR itu wah susahnya pun ampun Dinda susah Dinda iya Dinda susah Dinda di sana di mau cari anak presiden ada bekas gubernur ada bekas menteri ada artis ada Korea banyak <tuh. tuh> <tuh>. iya toh jadi pasti punya keistimewaan kalau sampai ke Senayan jangan dikohinakan ya ini aku bagian dari ini wah ini orangnya kok kayak preman sekali tapi dia pasti punya keunggulan ya begitu Master Ari dan Budi belain kawan-kawan ya -kawan Pak ya ah. mau belain kawan-kawan di DPR itu Pak ya iya dong ya. bukan hanya belain aku cita fakta fiksinya tak tambahi <laughs> <laughs> <Sélere> <ing> ya, ya. Canggih ya pak ya DPR itu ya. Loh, DPR itu di sana sayangnya karena banyaknya Korea itu mekanisme rapat tidak dijalankan. Padahal kehormatan DPR itu dari mekanisme rapat. Tata beracara rapatnya ini clear dulu. 2004 ke 2014 itu tata beracaranya rapat clear. Begitu KMPKI harus rusak itu aja kerusakan pertama dulu. Jadi dulu di boleh lihat loh rekamannya ada loh rapat-rapat dulu kelas <laughs> kelas. Gimana pak? Gimana pak? Ya adu argumentasinya itu jelas kuat kita beragumen kuat. Jadi ya politisi begitu di Senayan saya. Waktu listrik nggak jadi naik tuh gimana dulu Pak? Oh panjang itu Itu kan kebetulan kenaikan harga listrik itu Tergantung DPR Agak beda dengan BBM Kalau BBM itu pemerintah Tapi kalau listrik Undang-undangnya kan dibatalin tuh Undang-undang nomor 3 33 Pakai undang-undang nomor 16 kalau nggak salah Yang lama Bacakan pasalnya DPR nggak setuju nggak bisa naik DPR nggak setuju nggak bisa naik Tahan terus Gitu loh jadi, argumentasinya kita patahin terus. Sekarang, subsidi semua dicabutin. Hmm. Selesai, ada subsidi. Nah, aliran adik-adik sekalian itu memang lebih hari ini, kan? Lebih menyukai hal-hal yang sifatnya liberal, loh, yang sebenarnya individual itu. Hmm. Nah, itulah kira-kira lapangannya. Nah, dulu itu, Bapak Jul, kan banyak orang, ya. Ini soal DPR, ya. Banyak orang menyerang Mbak Puan gitu, misalnya, walaupun sekarang banyak yang suka akhirnya pada Mbak Puan kan karena sikapnya belakangan ini dan orang menganggap komunikasi politik Mbak Puan itu sangat baik belakangan ini. Nah menurut Pak Pacul apa yang membuat orang tuh resistensi kepada Mbak Puan terutama juga ini membuat eh, orang juga resistensi kepada DPR sendiri gitu publik gitu kalau kita lihat surveinya Pak. Nah ini pertanyaan yang sebenarnya susah dijawab. Karena jawabnya harus dengan survei. Iya. Kalau Diko misalnya nggak suka sama Mbak Puan, faktanya surveinya emang Mbak Puan nggak disukai. <laughs> Tapi kalau kita tanya, apakah Diko pernah dilukai oleh Mbak Puan? Enggak. Apakah pernah duitmu diminta Mbak Puan? Enggak. Apakah engkau pernah dimarahi Mbak Puan? Enggak juga. Lalu apa yang buat kau Apakah ada putusan Mbak Puan yang kau gak suka? Gak juga. Lalu apa? Sentimen negatif itu munculnya dari mana? Dari mana? Kan? Gitu loh. Boleh agak dekat pak microphone ya da, pak, supaya di luar bisa dengar. Jadi sentimen negatif itu munculnya dari mana? Itu di survei dilakukan FGD kan gitu loh. Ada tiga. Waktu itu saya temukan satu karena anak Bu Mega ini udah ternyata juga memberi kontribusi nih. Gitu loh. Kemudian yang kedua, sikap Mbak Puan. Gitu loh. Kemudian yang ketiga, ya kalau menurut saya ini cemburu. Karena jabatan ketua DPR itu mereka nggak suka. Itu aja. Jadi apakah faktanya? Enggak. Itu persepsi yang terbangun. Maka di politik itu ada sebenarnya di marketing juga sama itu yang dikatakan always itu perception is much more important than reality jadi kau bangun persepsi dirimu sebagaimana bisa Pak Jokowi membangun dirinya sebagai manusia yang sangat sederhana tanpa jam tangan sepatu ket bajunya putih dilinting kan begitu cukur rambutnya ya kayak kayak gitu terus maka dikenalah Pak Jokowi adalah seorang tokoh yang sederhana, jujur, dekat dengan rakyat. Perception. Itu persepsi yang terbangun. Tiga lihat persepsi Bambang Pacul, preman itu. Kan gitu dah. Ini wajahnya wajah preman. Ini dulu pasti tukang berkelahi di bawah. Apalagi kalau kau baca sih bisa waktu wakil lem wakil ketua umum wah bener nih tukang gelut nih kan begitu tuh wajahnya kelihatan sangar tapi ketika berdua anda akan jatuh hati karena kata-kataku lembut <tuk tangan> <Yeah. tuk tangan> sabar penuh pengertian kan begitu ya yeah. 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 itu kira-kira ini narsis dikit apa-apa ya -apa. <tuk tangan> <tuk tangan> yeah. yeah. yeah, gitu ya bos ya yeah. bukankah kan tadi persepsi ya eh kan perception is more important than reality much more much more important much, nah, much more mbak puan itu kan ada yang bilang bahwa rumus kemenangan di Indonesia itu masih rumus kemenangan bung karno dan sosok bu mega mbak puan termasuk mungkin mas ganjar itu kan membawa nama bung karno yang besar nah, gimana pak pacul apa apa yang membuat itu jadi berlainan Merelatedkan dengan Bung Karno bukan barang gampang hmm. Bung Karno adalah tokoh yang menurut saya tokoh yang kelas mendunia dan yang paling utama Bung Karno itu stylish, bisa menjawab dengan sangat hebat membuka pidato baca semua pidato Bung Karno pembukanya pasti kelas A sampai saya pelajari itu pembukaan pidato stylish Bung Karno. Jadi mengkaitkan diri kita dengan Bung Karno nggak gampang. Mm -hmm. Enggak gampang. Gitu loh. Ini cerita mungkin pernah dengar. cerita ini. Ketika Bung berkunjung ke Kuba. Gitu loh. Berkunjung ke Kuba sama Castro. Diajak jalan. Apa sih kehebatan Kuba? Setelah revolusi dulu memenangkan itu. Revolusi itu. Di sana itu kan. Devisa utamanya kan dari gula. Kebun tebu semua di atas jeep diceritain sama Castro dengan sombongnya Castro mengatakan inilah kekuatan kami Dewisa kami dari sini 80 persen tebu kami hebat bla 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 kan begitu kemudian Bung Karno menyuruh sopir berhenti eh, berhenti turun Bung Karno dikencing itu punya Bung Karno kencing di situ laki-laki nih bisa kalau perempuan susah kencing di situ klak naik lagi bilang sama Castro Tuan Presiden di Koliot nanti tebu yang ku kencing itu dia akan dalam waktu 2-3 minggu ke depan akan tumbuh lebih subur karena sudah saya kasih pupuk urea waktu itu, urea Indonesia kami di Indonesia punya pupuk terbesar seluruh Asia namanya pupuk Sriwijaya terluas terbesar pupuk Sriwijaya nanti ku kau pupuk supaya tebumu lebih hebat loh yeah. sombong pak nggak mau kalah kalau dina di sini dalam rapat di istana bogor ketua BP, ketua bpk waktu itu namanya saya lupa makan siang rapat di sana selesai makan siang selesai makan buahnya kesemek tahu ke kesemek buah yang dikasih pupur itu ditanya sama bung karno gimana rasanya buah kesemek wah nikmat bagus sekali bung ini ini kayak apel dimarahin sama bung karno gila lu salah lu pakai bahasa belanda gua gak saya ini nggak bisa ngikuti pakai bahasa intinya adalah lu goblok lu goblok bukan kesemek kayak apel tetapi apel itu yang kayak kesemek begitu yang dari Indonesia yang dimenangkan. Gitu bongkar, Stylish kan? Gitu loh. Belum kalau bongkarong Kerayu, Bos. Wah. Oh. Tewas, Bos. Coba-coba gimana. Proven coba. itu, Pak. Coba. Kok bacalah tulisannya. Gitu loh. Yang namanya Dewi Soekarno ke sini dulu waktu masih kecil itu, masih muda banget. Itu di istana ini cukup lama di enggak pernah diajak ngobrol-ngobrol biasa ngerayunya di tampak siring bos pas matahari mau tenggelam senjari pidato dia dengan rayuannya waduh kau baca sendiri deh <laughs> kau baca sendiri pada saat matahari mau tenggelam dia keluarkan engkau adalah inspirasiku. wah engkau inspirasi bos luar biasa kan pasti bohong itu <laughs> Oh sebelum itu aja Bung Karno sudah jadi pejuang dari muda, gitu loh. Itu clear. Ya. Kalau... Hubungannya dengan Bu Mega dan Mbak Puan dan ke Bung Karnoannya gimana Pak? Ya itulah yang mesti harus dicari channelingnya, gitu loh. Karena persepsi orang terhadap Bung Karno itu sudah saya lakukan survei. Bung Karno itu disukai itu 98 persen Pak di Republik ini. Aneh sekali disukai. Yang merasa paham ajaran Bung Karno ya sekitar 40 ke 50 persen lah. Gitu loh. Tapi semua menyukai Bung Karno ini. Gitu loh. Jadi kalau terkait dengan ini ya mungkin belum bisa disetarakan dengan Bung Karno. Tetapi bagi Bambang Pacul karena ini darah biologis saya ikut. Walaupun ideologi ya ikut aja. Jadi publik mungkin belum bisa menerima sepenuh ini. Kalau Bung Karno kan Bu Mega perjuangannya juga panjang sesungguhnya. Kalau Mbak Puan kan dari kecil sebenarnya udah 93 Mbak Puan sudah ikut di Sukolilo sana. Jadi Bu Mbak Puan itu juga sudah panjang juga. Pemahaman politiknya panjang tetapi kekerasan kekerasan kekuasaan dialami oleh Bu Mega. Jadi Bu Mega kalau di kami, waduh kayak ibu, Enggak pernah kita apa kata ibu kita ikut karena kekerasan kekuasaan pernah Kena kepada beliau. Bayangin aja usia 17 tahun keluar dari istana dengan keadaan ter ya saya bilang terlunta-lunta <laughs> kalau diekstremkan. Kemudian berjuang panjang, kemudian masuk Senayan, kemudian masuk lagi ke istana. Kemudian keluar lagi ke istana. Waktu oh, kan panjang sekali pekanan politiknya. Kan enggak dipunyai oleh kawan-kawan DPD perjuangan. Maka DPD perjuangan ibu ketua umum kami itu kayak ibu sendiri. Jadi kalau kami di Marai, siap namanya anak di Mare. Ya. Tapi apakah sudah bisa disetarakan dengan Bung Karno, publik yang menilai? Tapi kalau bagi kami sama aja. Termasuk Mbak, Puan sama aja. Begitulah, kira-kira perjalanannya. Gini. Jadi populariti Bung Karno 95, 98%. Persen. 98. Lebih tinggi dari Jokowi. Lebih tinggi dari Jokowi. Mantap hmm. Tingkat kesukaannya Jokowi kalah sama Bung Karno. Kalah hmm. sama Bung Karno. Gitu loh. Itu true story, Pak. True story. Kenapa Pak Paco memang melakukan survei? Saya survei kok. Bohong enggak. Bener. Hmm. Ada enggak datanya? Ada di rumahku ada. Gitu kalau di lihat wah ini preman masa pakai survei-survei segala kan, gitu. kan wajahnya kan bukan wajah akademik saya ini. Kalau wajah akademik ya yang pakai kacamata, nih, nih wajah tapi kalau rapat kan pakai kacamata juga, wajul kadang supaya kelihatan lebih intelek itu. Padahal gak ada pengaruh, ya sama aja. Supaya lebih kelihatan uh, agak pintar dikit lah. Gak. Pak wajul bang Bung Karno itu idenya kayak tadi bapak coba cerita soal e, pupuk Sriwijaya, terus juga ada soal kesemek tadi. Se Nasionalisnya dia menolak semua yang datang dari luar atau gimana sih sebenarnya bapak coba? Enggak begitu. Yang pertama kali dulu bung Karno itu menciptakan, menciptakan, menggali bahasa beliau. Pancasila itu nomor satu, itu kebangsaan. Bangsaan dulu nomor satu. Kenapa? Karena ini suku-suku bangsa luar banyak sekali, bahasanya macam-macam, bangsaan dulu. Ini persatuan kita. Dan ini dipegang terus Bung Karno, nggak beda-bedain suku. Salah satu contoh, diko boleh baca di memorinya buku Memer... Oi cutak. Pagi-pagi itu sudah dipanggil oleh Bung Karno, diminta bantu dia sebagai menteri kau pantok saya menteri. Diam. Ocitat. "Kok diam. kenapa?" Ocitat mengatakan, "Aku per... Paduka yang mulia, apakah saya perlu ganti nama?" "Wah, dimarahi Bung Karno, lu gila, Cutat. Siapa yang kasih nama kau?" "Bapak saya." "Bapakmu hanya karena kamu menteri kamu ganti nama. Gila kamu." Begitu. itu." Coba kau baca di memorinya Ada itu. Lu itu jangan karena jabatan kemudian kau lupakan sejarah dirimu. nggak boleh. Kau suku Tionghoa tetapi bangsa Cina, bangsa Indonesia. Begitu. Paco suku Jawa, bangsa Indonesia. Bangsa dulu. Setelah bangsa ini menyatu jadi satu, masalah yang kedua. Atas dasar apa persatuan itu? Perikemanusiaan strip internasionalisme sila kedua jadi persatuan itu atas dasar pri kemanusiaan ininya apa itu lem perekat utamanya pri kemanusiaan ini juga setelah menjadi bersatu pri itu untuk internasional kepada bangsa lain itu dasarnya pri kemanusiaan itulah politik kita bebas aktif menurut kita setelah ini kita berhubungan dengan bangsa lain, bangsa sudah berhubungan dengan bangsa lain, dasarnya perikmat manusia. Dalam perembukan, mufakat sila ketiga. Mufakat. Sila ketiganya sebagai fondamen mufakat. Mufakat untuk apa? Sila keempat, kesejahteraan rakyat. Permufakatan bukan untuk permufakatan jahat. Permufakatan untuk kesejahteraan rakyat. Itu dasarnya. Dan itu dilakukan 1 sampai 4 dilakukan atas dasar ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan atas dasar pengabdianku kepada Tuhan. Begitu. Urut-urutannya begitu pertama. Kemudian berubah lah, bla 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 bla. Kemudian ketuhanan yang jadi nomor satu. Tapi intinya waktu itu begitu. Sebagai fondamen, sebagai filosofi ground itu dulu pertama kali. Nah itu Bung Karno luar biasa. Lu cinta sama Bung Karno sejarah ini? Luar biasa loh. Bung Karno, kerajaan-kerajaan bisa satu. Kerajaan-kerajaan Indonesia bersedia bergabung dengan Republik. Apa nggak luar biasa? Tapi begitu Bung Karno proklamasi Presiden dan Wapres Bung Karno dan Muhammad Hatta berikutnya siapa yang jadi Perdana Menteri? Sultan Syahrir, bos. Biasa. Bung Karno ditanya, Eh, Bung, patah kau. Kau boleh jadi presiden, penguasa politik sebenarnya. Sultan Syahrir. Apa jawab Bung Karno? Politisi itu yang namanya kalau patah itu kayu. Politisi bukan kayu yang gampang patah. Politisi itu rotan. Yang terjadi enggak patah tapi hanya melengkung. Itu bung Karo secerdas itu analoginya bos, ngeri nggak lo? Itu lo. Jadi kalau Korea melengkung, melengkung aja pak, melengkung melenting. <laughs> Korea masih ditambah. Bung Karo bukan Korea, ini Korea melengkung melenting. <laughs> nah, gitu. Jadi enggak boleh diko itu gampang patah, Gak usah patah. Nggak mantap. Tidak boleh patah. Mantap juga di klat PDI kita malam <tidak> ini ya. <tidak> <tidak> Sekolah partai. <tidak> ya yang penting di gampang patah. Jadi kalau di melengkung aja. Kata Bung Karno melengkung, nanti kau melenting. Nah. Gitu loh. Kalau melenting, lu pakailah galah yang tepat. <tidak> Ya. Apakah Korea ah, ini untuk masalah itu pak patah hmm. tipe manusia seperti apa pak yang gampang patah dan di mana keunggulan Korea Korea yang Pak Pacu sering katakan itu boleh sambil dibakar rokok juga pak? Iya boleh. Ya. Oke, jadi kalau diko itu orang yang hidupnya begitu lahir udah kaya ini biasanya gampang patah maka rejim imperium bisnis pada generasi ketiga biasanya patah. Betul? Karena apa? Karena ketika lahir kita udah kaya raya. Gitu loh. Jadi kalau kau minta mau olahraga di sekolah, ambilkan sepatuku, sebat cat. Datang kiri kiri Sepatu. Cat, warnanya putih. goblok, aku nggak mau yang putih, aku mau yang merah. Ambil. Perintah nggak jelas, tetapi orang harus berbulak balik itu kelemahan orang kaya Itu orang kaya lemah. Jadi yang paling gampang patah Siapa? Orang yang dari kecil Ditimang-timang Jadi kamu ketika punya anak nanti Jangan kau timang-timang terus Gitu loh, kadang-kadang juga perlu Dikasih kekerasan Gitu kekerasan. loh, jangan Ini Budi sama Ari Hari ini bisa membuat Seperti ini saya pastikan dia bukan ketika kecil hidupnya enak sudah ini dulu orang susah gitu. sampai hari ini kita lihat mohon izin yang di Sriwijaya itu Sriwijaya Wijaya Enggak pakai Sri Pak Sriwijaya ya. rumah Bu Fatmawati ya, 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 ya. <laughs> Wijaya itu mohon izin kantornya kan mohon izin lah kalau ku katakan kubuh itu menghina <laughs> gitu loh. jadi kalimatnya harus bagus gitu loh itu ya kalau untuk merokok dan kopi cocok, agak pusing-pusing dikit setengah mabuk kan gitu. Nah ini, ini bebas, bersih semua. Mata perih <tuk> Pak di situ Pak. Ya. Oh, hebat. Ini sebuah loncatan juga. Tuh. Diko boleh. Tapi loncatannya belum spektakuler. Loncatannya harus spektakuler. Apa? Gimana Pak? Spesial. Karena ini Koreanya mungkin baru 40-50 persen yeah. <laughs> Belajar di kota panjang kira-kira Nah bagaimana cara menentukan galah yang tepat untuk melenting ini Pak? Ya lu harus pelajari kalau mau lompat kemana Kalau Budi mau melompat kemana Lu mau jadi entrepreneur di sini atau lu ikut Putri Tanjung? Nah misalnya <laughs> Betul? Oh, ya. Hmm. Luar, luar, luar. Hmm. Nah, kita nggak tahu lah itu aku cuma dengar cerita ceritanya begitu <tuk> uh, pilihlah kalah yang tepat itu syaratnya bisa kamu bersama-sama dia lompat ke atas itu loh kelir aja lah ya. <tuk> <Itu, tuk> ya yang kayak gini detailnya jangan ini ya pak. ya <tuk> supaya ngomongnya enak <tuk> ya, ya. sambil ini, ya kita nah. buka tanya jawab juga ya, pak. Nah. ini banyak kertas-kertas kita udah kumpulkan mbak ya, ya nanti pak Pak Pacul ah. akan jadi seperti ustadz. Iya, ya. itu Pak, Pak Somad. Uh, itu gudi gudi aja ke Humas Polri. Itu Pak Mitra Bapak itu <laughs> Memang kenapa? itu tempat ngumpulinnya itu loh, Pak. Tuh, Ya, kan? ini kita oh. buka, buka pertanyaan apa aja? Silahkan tanya ke Pak Pacul. Boleh iya kan? Nah, jadi, nah, ini yang terakhir, ini Orba nih, Pak. Ya. Orba. Iya. Gimana, Pak? Melawan Orba ini gimana caranya, Pak? Nah, <laughs> Apakah betul sudah kita masuk nih Orba ini ya? ya? Ini kan begini loh. Kalau ibu ini kan mengalami situasi waktu itu bagaimana kekuasaan menekan beliau. Nah. Jadi kalau ada kekuasaan yang menekan itu beliau ingat backmenya akan keluar Orbanya, gitu loh. Itu harus dipahami melalui Historikalnya Wah ini enggak ini nah, historikalnya kita beli ibu begitu Refleksnya pasti begitu Dan ibu refleks yang lawan pasti begitu Itu refleks ketika Waktu itu Perjalanan sejarahnya ibu 87 Ibu kan masuk di, ke Senayan Menjadi 86 87 masuk Senayan 92 top Melosat itu PDI 97 ibu nggak menggunakan hak pilihnya, srot turun. Kemudian 99 sembilan, Baru 2004 slow 18,53% persen. Kemudian ketika Pak SBY 14,9% 14,9% koma sembilan empat sekian persen, itu itu sama dengan 92 14% persen. Itu baseline PDI Kemudian naik lagi bersama ada Pak Jokowi Naik lagi 18 sama dengan 2004 18 itu nambah sedikit lagi 19,0 sekian Udah Jadi PDI mau berapa persen Pak Pacul? Ya nantilah kita lihat pertempurannya Jadi pertanyaanmu tadi apa? Nah, lihat orba Ini orba Jadi ah. bicara orba ini perjalanan sejarah tadi beliau punya backman itu beliau ini backmannya keluar lagi ini rekaman yang dulu klak keluar oh. triggernya ya itu kan polisi ada laporan polisi begini-begini itu kan trigger keluar itu loh kan laporan-laporannya begini-begini kan gitu loh kemudian statement enggak lah kita mau ini, independen kita mau bebas ya nanti kita lihat kan kemarin di KPU kan begitu kami akan menjadi pengawal apa itu keamanan dan ketertiban kita amankan kami nggak berpihak kan gitu tuh nah nanti kita lihat di lapangan cocok nggak begitu aja melihat kondisi di lapangan pak beda ya sampai hari ini ya kondisi di lapangan maksudnya bukan gini pak tadi kecintaan orang terhadap jokowi itu begitu tinggi ah. sementara di sisi lain ada kemarahan bahkan sebagian orang menyerukan kita harus revolusi lagi. Nah, prakondisi, prakondisi, prasyarat, prasyarat revolusi atau people power lagi, misalnya yang sempat diserukan oleh beberapa kawan-kawan kita juga gitu, Pak. Ampun, Pak Pacul, gimana melihatnya, Pak? Begini, Adinda sekalian, kau lihatlah perjalanan sejarah bangsa ini. Kapan people power atau revolusi terjadi atau gerakan massa terjadi? Itu gerakan massa di jelang 65 Apa yang terjadi kau baca sendiri Setelah itu beberapa demonstrasi Mulai dari Prio kemudian Malari dan berakhir dengan 98 Kemudian apa yang terjadi Belajarlah dengan baik Belajar dengan baik Kau coba belajar revolusi-revolusi yang disebut revolusi itu apa Yang kemarin kan revolusinya <laughs> reformasi lah bukan revolusi kan gitu Nah, saya nggak bisa ngomong apa-apa ini. Kalau Diko nanti saya cerita sebenarnya kan susah kau. Ah. Asal mau off the recordnya ini nih. Gimana nah, nih? ini nanti kita ngobrol aja dulu. Habibi itu berkuasa 517 hari. Menghasilkan undang-undang 54. Hebat sekali DPR-nya. Enggak, 54 eh 557 undang-undang, satu perpu referendum. Pelepasan Timor Timur akhirnya kan. Yang 57 undang-undang ini siapa yang bikin hebat sekali DPR-nya? Bisa mikir apa waktu itu DPR-nya? Enggak. Siapa yang bantu? National Democratic Institute, ngantornya di Nusantara 3, Bos. Gitu Siapa NDI ini Pak? National Democratic Institute Itu kan Ya lembaga yayasan Yang dikelola oleh Partai Demokrat di Amerika gitu Yang melakukan pendidikan-pendidikan politik Kemana-mana Saya adalah salah satu murid NDI ayah, Pak Sekjen itu sama Jadi produk NDI juga Kita pernah berlatih juga disana. NDI Pak Ya. Ndi beda pak. Kalau <laughs> ya. ini beda. Kalau saya bilang Ndi, lah ya. saya lidah saya lidah Indonesia. Ini Ndi, Wah itu mentareknya gitu. <laughs> saya dulu juga karena Korea, kuliah di Prastia Bolia saya bilang itu dari bukunya Michael Porter. Bukan Michael Porter Pak Pacul, Michael Porter. Oh gitu ya. Iya, yang bener Michael Porter bukan Michael Porter, salah. Ah, oh. memang Michael Porter bisa kebawa Wijayono atau Sastro. pasti nggak bisa lah. <laughs> gitu. Jadi salah-salah dikit nggak apa-apalah. <laughs> yang penting lu tahu, aku oh, bilang. Begitu ya. aja. Jadi global politics itu punya intervensi dong, pak. Itu nyata dong, pak. Lah atau gimana, pak? Perspektif apa, culek? pilihan presiden Anda nggak bicara luar negeri. luar negeri kepentingan di sini banyak kok. Anda hanya bicara di situ nggak bisa noh Bos. Nggak bisa dong. luar negeri pasti punya kepentingan. Kalau enggak nggak ada dong perubahan garis politik. gak ada. Gitu loh. Jadi Diko menganggap ini orang bergerak antar orang Indonesia saya nggak percaya itu. Enggak percaya. Udahlah. Yang ini nanti one day aja kita diskusi di sono. Nah. udah itu pertanyaan-pertanyaan udah belum? Hmm. Oke, okay, nah, ya kita yeah. coba bacakan. ya yeah. ini dari Humas Polri ini, Pak. Ini kantongnya ini, Pak, yeah. kan, <laughs> Mitra ya, kerja apa ya. Pak nih kan? Ya, kita sengaja pilihkan Pak ya. <laughs> Tadinya mau Kemensos Pak Tapi kan bukan mitra kerja Bapak Kami ganti yang Polri aja Pak Iya 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 Kalau Polri kan gampang keluar tas-tas gini. <laughs> Banyak kegiatannya maksudnya Iya kan sebagai mitra kan begitu Ya Ya kita random iya kita random Oh tulisannya kecil-kecil gak bisa baca kau Iya ya. Nah ini Bajarin. Saya baca. Tadi kita dianjurkan untuk tidak melawan orang baik. Tapi gimana kalau posisinya berlawanan? Nah, apa sih ini? <tuh> <tuh> tadi, <tuh> tadi kita tidak dianjurkan. Oh, misalnya gini, orang baik, orang baik itu ternyata lawan politik kita. Masa nggak dilawan? Ada yang sekalian? Wah. <tuh> yang namanya dialektika. Itu kontradiksi selalu terjadi. Aksi reaksi, tesa, antitesa, keluarnya sintesa. Kontradiksi pada level mana? Kalau kontradiksi kita hanya masalah-masalah kecil, itu kontradiksi kecil biasa. Wande nanti kalau kau bikin barisan, di dalam barisan itu juga ada kontradiksi maka dalam barisan kontradiksi berikutnya kalau kita udah satu barisan barisan anti A kontradiksinya di sini harus kualitas kuantitas dulu sehingga terjadi barisan yang punya kualitas pada saat kau kuat itulah proses negasi-menegasi lu atau gua yang menang itulah revolusi pada saat aku yang menang aku yang mengatur the winner take all tapi setelah proses ini terjadi saya ingin tanya saya ingin tanya sama Diko sekalian apa yang membedakan hari ini yang terjadi konflik apakah itu konflik yang sudah pada tahap negasi-negasi yang dipimpin oleh ide Kak tidak ada jadi pemilu ya udah kampanye aja biasa-biasa aja dengan gembira dengan damai sesama anak bangsa. Gitu aja. Gua nggak seneng sama dia ya sudah. Gua bikin barisan yang nggak seneng sama dia tapi baik-baik saja. Ngapain saya harus mesti negasi menegasi? Nggak jelas yang dinegasi mau menegasi apa? Ya gitu Kecuali kecuali kau pimpin revolusi. Saya itu kemarin ngobrol sama salah satu anggota DPR RI PDI Perjuangan, dia minta revolusi. Ada ya pak? Ada pak. Ada. Gila. <tuk> Korea juga nggak tuh pak? Korea. ya minta revolusi siapa lagi? Gak mungkin borjuis bos. Yeah. Ya. Korea. Pasti, Pasti, Korea. kan? Waktu Kalau Bung Karno ngajarkan kan harus melakukan saman bundeling van aller revolusi kerahten indonesia. Artinya kita harus bersatu dalam seluruh elemen bangsa yang dipimpin. Bundeling seluruh elemen bangsa yang dipimpin oleh itu Saman Bundling Van Ale revolusi Seluruh elemen-elemen revolusi ini jadi satu. Ini dibundeli dulu. Lah ini ada enggak? <tuh> <tuh> Mimpi revolusi hilangkan. Enggak <tuh> ada revolusi. Hilangkan. Itu pikiran-pikiran yang mohon izin lah. Sudah susah dibangun di Republik ini. Enggak perlu lagi udah kampanye kampanye aja kita nanti mau pilih sahab, siapa terserah Tiko gua nggak seneng sama dia udah gak usah bicara gak senengnya kita yang penting yang baik ini mari kita coplos yang ini itu aja nggak usah jelek jelekin sesama anak bangsa nanti kau kecewa pula kemarin ribut sampai habis tiba tiba pak prabowo juga masuk menjadi menhan tewas pula kau pada kata Caimin kemarin itu jatahku loh harusnya. Oke, <tuh> <tuh> eh, susah juga kalau Caimin jadi menhan. Gitu. <tuh> <tuh> oh, nah, jadi menhan susah. <tuh> Gimana membayangkan Caimin jadi menhan ya, Pak? Nah, susah pula kena. Saya bayangkan Caimin jadi cawapres aja bingung. Gitu. <tuh> 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 Saya <tuh> ngomong jujur aja, kita kan kenal di Jogja sana dulu. Ini kan pasukan Jogja. KMN itu PMI itu. Juniornya apa ya? Jauh, junior saja. Korea? Korea lah. Jadi ujung-ujungnya nih Pak, sekeras-keras kita bertarung, sampai tangis-menangis ini, ujungnya adalah kompromi nanti? Kompromi. Ini kan memang Republik ini kan sebenarnya Republik Kekeluargaan. Sesungguhnya. Yang paling disukai Republik ini kekeluargaan sesungguhnya. Gitu loh, gak usah tarung terlalu kerja kenceng mari kita selesai nanti setelah bertanding, mari kita bersanding. Begitu aja kadang-kadang pusing kita. Lu berkelahi habis-habisan di bawah, tiba-tiba yang atas ragulan. What kita. Kenapa belum terjadi saman bundling? Belum terjadi saman bundling di antara anak bangsa untuk revolusi jadi nggak bisa. Prasyarat revolusi seperti Korea Ayo. anak buah Papa itu nggak mungkin, Pak ya. Wah, kejauhan itu. Jauh. Tapi sebagai aspirasi harus didengarkan. Ya, kalau dia boleh ngomong-ngomong pidato ya boleh-boleh saja. Aku tanya, "Eh, hey, kalau kau bisanya ini revolusi menang, ganti presiden, yang mau ganti siapa?" Udah nggak bisa jawab, Pak. Itu baru satu pertanyaan. Satu tuh, pertanyaan nggak bisa jawab, Pak. Ini presiden yang resmi ini jatuh. Siapa yang jadi presiden? Poseng pula jawabannya. Wapres naik itu kan aturannya. Nanti juga ini satu paket nih sikat aja. No. <laughs> Bisa aja ya. Bisa aja. Tafsir kembangan nih selalu. Tafsir ini, ya, makanya <laughs> susah ini Republik. Jadi kalau kita berkelahi berkelahi susah. Itu loh susah. Pak Paco nanti berkelahi. Siapa bilang anda berkelahi? Ada syarat-syarat objektif yang dibutuhkan untuk terjadinya negasi-menegasi. Sebelum salah satu itu dipenuhi, nanti kau kecewa. Itu kontradiksi biasa aja lah. Sekarang belum, bohong jauh. Tidak ada pembangunan atas satu objektif itu. Belum kuat, belum kuat. People power, money chain yang terjadi nanti bercucuk kerusakan. Putz namanya. Kalau zaman dulu istilahnya putz. Gitu. Gimana kerusakan? Gimana? Ya kalau tidak kalau tidak mikrofon mikrofon ya kalau tidak terpimpin tidak ada pemimpinnya tidak dipimpin ide gimana ya suka suka yang di lapangan loh iya tak? suka suka di lapangan nggak boleh hmm. kita barisan belum tertib nanti untuk itu belum tertib Oke. Okay. belum ada yang benar ya baik pertanyaan kedua Bagaimana cara menjadi petugas partai yang baik dan benar? Nah. <tuh> Adidas sekalian. Ya. <laughs> idealnya, idealnya partai mestilah dipimpin ide, kan gitu. Setiap kader-kadernya dipimpin oleh ide pula, dan topnya dikit mati oleh ide. Bersedia memikul ide dan membumikan ide tersebut. Itu kalau kita mau bicara ideal. Ini syaratnya adalah seluruh partai, atau partai politik, menjalankan fungsinya dengan benar. Apa, Pak, fungsi partai? Fungsi aspirasi harus dilaksanakan dengan benar. Fungsi agregasi dilaksanakan dengan benar. Diartikulasikan fungsi artikulasi, diperjuangkan fungsi rekrutmen kader, fungsi edukasi fungsi budgetingnya juga harus clear. Dan terakhir fungsi elektoral. Ini organisasi yang dipimpin oleh ide partai yang melakukan fungsi-fungsi partai sehat. Nih partai sehat. Kadernya memimpin ide, petugas partai memimpin ide. Dipimpin ide saya anggota dewan, saya membahas undang-undang minerba. Maka idenya clear tak tuangkan dalam pasal di situ, dalam pasal-pasal undang-undang itu. Saya pastikan undang-undang minerba nomor 4 2009 itu adalah undang-undang merah putih. Berpikir di situ, itu clear. Jadi kita harus dipimpin ide, petugas partai itu petugas ide yang memikul ide. Lu kalau perintah ketua umum berbeda dengan ide yang dipikul Bagaimana sikap kader adjustment lapangan? Kita lakukan adjustment lapangan. Itu kader yang bewas, kader yang sadar, penuh bagaimana melaksanakan idenya. Pak Paco petugas partai, yes, saya petugas partai. Saya menjalani ide yang saya jalani. Itu loh. Contoh yang paling elementer apa? Kode of conduct -nya. PDI Perjuangan ini adalah menambah tenaga kaum marhen, menambah tenaga kaum miskin. Itu perintah Bung Karno. Perilaku saya harus seperti itu. Putusan saya harus seperti itu. Bupati Buati Kepala Daerah PDI Perjuangan ngukurnya indeks kemiskinan. Lebih pintar apa enggak rakyatnya? Kemiskinannya gimana angka kemiskinan turun apa enggak? Stuntingnya turun apa enggak? Begitu ukurannya. Jadi apa yang salah dengan petugas partai? Kasih tahu aku, apa yang salah dengan petugas partai? Cuma karena partainya mungkin belum terlalu kuat, kode of nya tidak ditulis. Itu kalau ada kode of nya lebih gampang orang dihakimi. Lu keliru, lu keliru. Itu kita punya kayak semacam Sabta Margais, kemudian diikuti dengan kode of conduct tentara gitu kan. Itu lebih hebat lagi kalau begitu. Ya. Oke, mantap. Clear, ya. Oh iya. clear. Begitu berapa clear ya. Nah, perpisahan ini menurut saya hari ini mungkin tampak sebagai perbedaan antara misalnya Pak Jokowi berbeda dengan PDIP dan Ibu Mega. Tapi di ujungnya mungkin hanya akan jadi perbedaan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Kenapa saya mau datang, Pak? Paco, ke total politik. Ini kan baru gagasan-gagasan yang hari ini ada. Coba Wanda nanti ditinggalkan. Kita bicara tentang Indonesia ke depan kayak apa. Dikol yang punya ilmu. Membaca Pak Jokowi secara Korea ini, Pak. Wah, ini agak susah ini saya. Karena saya ini lagi tidak mewakili partai ini. Nah. <laughs> susah ini. Dan saya yakin orang sudah di level tertinggi di republik ini itu punya sikap kenegarawanan yang mungkin nggak bisa kita takar dengan takaran kita.